Per. Per. Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Hari ni hari cuti. Hari cuti Atuk ada satu projek baru. Projek baru ni bukan kata buat projek buat reban ni. Bukan nak buat reban baru. Tapi aku nak repair reban yang sedia ada. Mari dekat sini. Reban ni lebar 10 kaki, panjang 20 kaki. Sekarang bahagian 10 kaki ni, 20 kaki ni aku nak buat dinding tengah-tengah. Maknanya bila dinding tengah-tengah ni, reban ni akan jadi 10 kali 10. Dan ini pun 10 kali 10, lebar 10 kaki, panjang 10 kaki. Nak dapat dua bahagian. Jadi pintu dah ada satu, aku akan buat satu lagi pintu sini. Jadi dapat dua ruang. Dua ruang, yang mana dua-dua ni pun aku nak buat Rhode Island juga. Tapi aku asingkan yang baru nak bertelur dengan yang dah bertelur. Yang dah bertelur ni maknanya aku nak ambil yang sana masuk ke sini. Kenapa? Kenapa? Yang sana atuk nak buh tu sunset light. Buh kat sana. Okey. Jadi kita boleh buat sendiri, mudah saja. Okey, jom. Kayu atuk dah beli. Semua atuk pakai kayu 2x1. Kayu pun dah beli, BRC pun atuk dah beli, semua dah beli. Okey, alat apa yang perlu? Okey. Pertama sekali inilah. Tape ni memang kita perlu lah, nombor satu. Yang kedua kita perlu hammer. Yang ketiga kita perlu ni untuk stapler ni, nak stapler dia punya dinding ya. Yeah. Dua lagi yang penting ni. Dan cutter. Pakai ni senang. Aku nak pakai gaji tak kemampuan dah. Tenaga kurang. Pakai yang tu. Dan yang last sekali inilah. Untuk kita nak drill skru. Okey. Jom. Sekarang kita nak mengeluarkan. Okay, pertama sekali, kita kena ukur dulu. Baru kita dapat tahu kayu mana nak pakai, panjang mana. Okay. Ayo masuk. Okay. Bila kita nak buat reban ni, nak bahagi dua ni, kita pertama ni kita nak tengok lebar dia. Okay. Pembantu, tolong pegang. Sekarang ada pembantu. Oh, hebat tu lah ni. Sampai ke dinding dia. Sampai ke dinding dia. Okay. Okay. 117 inci. Kita akan potong kayu 117 inci. Tengok atas pula, tengok. Saja nak kepastian. Pinggir tak sampai atas sangat. Kayu tu cukup. Okey. Cantik 117 juga. Maknanya reban Datuk buat ni tepat. Okey. Jadi kayu dia kita akan bubuh di bawah ni kayu. Tengah ni kayu, ikut yang sedia ada senang. Atas satu kayu lagi. Okey. Lepas tu kalau kita nak cucuk sampai habis, kita kena buat satu kayu ditambah. Mengikut bumbung ni. Jadi kita boleh bubuh, kita boleh bubuh dia asyik sampai atas. Okey. Oh, dia ada magnet. Mak. Ada magnet. Terbarunya dulu macam tu guna dulu tak ada magnet. Sekarang dia ada magnet. Yang baru. Okey, jom. Sekarang kita pergi potong kayu 117 inci. Okey. 2. Cari tak baik-baik ah. 1 2 3. Cari 3 dia yang straight-straight dulu. Boleh lah yang ni pun. Sudah, jom. Bawa 3 batang ni, si potong sana. Jom. 3. Sini lah bang. Tak sini. Tak. Potonglah, jom kita pergi paku terus. Dia pegang kuat semua dia.
Untuk dah bubuh seteru dah untuk yang ke bawah ni, yang melentang. Sekarang kita nak buat yang atas pula. Yang atas ni maknanya kita bubuh kayu sampai bawah. Kerana bawah kita nak bubuh BRC lah juga. Sampai atas ni maknanya, okey, 74 tinggi dia. Pembatu ingat, 74. Okey, bayang tengah ni. Bayang tengah ni. 75.5. 74, 75.5. Ini 77.5. Lepas ini 81. Boleh ingat? Okey, boleh ingat, jom kita potong. Mari kita potong. Sial. Kayu semua dah potong. Jom kita habis keru dia pula. Kek kena bawa. Sekarang ni bahagian terpendek ni, okay. Di sini lah tempat dia, okay. Tutup di sini. Sekarang kalau kita pakai turis paku itu saja, okay. Nanti bila kita bubuh BRC, dia akan bertingkat, tuan-tuan nampak tak? Sini tinggi, sini rendah. Jadi BRC tu dia akan jadi macam berlubang kat sini. Tak bagus. Jadi kita akan buat tanggam. Tanggam maknanya kita pusing kayu ni bagi melentang sini. Sini ya, melentang sini. Kemudian kita ambil dia punya saiz dia. Saiz dia. Saiz tu, saiz ni, okey. Saiz bawah pun sama juga, saiz dia, saiz tu. Atas pun sama juga. Saiz tu. Nanti kita akan potong dia separuh. Sini ya. Separuh tu. Potong separuh. Ini potong separuh, ha? Orang sama juga, potong separuh. Tunggu. Jom, kita tunjuk, Atuk tunjuk satu contoh. Kenapa Atuk buat? Sekarang Atuk nak buat tanggam dia, orang panggil tanggam dia. Jadi, okay. Tanggam ni, dia mau sebesar-besar kayu ni lah. Sebesar kayu, selebar kayu ni. Jangan lebih. Boleh dengam elok, okay. So, Atuk potong. Sini. Cakap dulu, saya pakai ini. Sini pun sama juga. Okey, cukup cakap tu. Di bahagian ni kita kena pakai pahat lah. Pahat sama juga sini pun. Sini kita potong. Okey, sama juga yang hujung ni. Okey, sama juga. Okey. Sekarang juga Atuk nak pendek pahat pula. Okey, sebelum Atuk pahat ni, Atuk nak berkongsi dua perkara. Pertama sekali, kalau boleh janganlah pakai pen macam Atuk ni. Kepala dia punya besar. Bila besar, kita tak akan dapat garisan yang tepat. Kalau boleh, tuan-tuan belilah pensil. Pensil yang ada jual kat kedai hardware tu. Pensil dia nipis. Dia nipis macam tu. Jadi dia tahan lama mata dia dan juga tepat garisan dia. Jangan pakai macam ni, pakai pensil tu. Okey, yang kedua, bila tuan-tuan pahat, ya Allah, ini pun kacau. Okey. Tuan-tuan ada garisan dia, jangan pahat betul garisan. Pahat sebelum garisan, okey. Contoh. Sebelum garisan. Kenapa? Apa? Kerana kayu tuan-tuan pahat ni, dia punya garisan kayu ni kadang-kadang dia lari ke bawah. Maksudnya dia akan makan kawasan yang sepatutnya tak pahat. Sebab tu kita pahat sebelum garisan. Lepas tu baru kita repair.
Repair kawasan pahat ni. Repair. Repair pelan-pelan. Kalau tidak, kau akan terlebih pahat. Okey, gitu. Okey. Kita tengok. Okey. Ini kawasan pahat. Okey. Nampak? Ini yang pertama. Okey, ini dah okey dah ni. Okey, yang kedua pula. Sama juga. Kalau tuan-tuan pahat, lebih pada garisan. Okey. Lepas tu baru kita repair guna pahat ni untuk bagi sama dengan garisan dia. Okey. 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 Settle lah. Okey. Sebab aku nak skru ni, aku nak tunjuklah macam mana skru. Tuan jadi tahu lah. Oh, macam ni nak sambung dia ya. Okey. Nampak? Tunjuk. Tahan sangat tu, Pak. Dah lah. Okey. Satu. Dua. Satu, dua. Okey. Nampak? Dah kemas. Okey, dah kemas. Dah nak pergi kemas lagi, kita skru ke sini pula. Tapi skru ni pendek. Tak boleh. Kita kena guna skru lain. Okey, sekarang yang atas pula. Tolak. Okey. Tengok. Dah bubik asi dah. Kita tengok bubik asi bawah pula. Lepas tu kita buat pintu dia. Lepas tu tempat dia duduk pula. Okey, alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Apa yang kerja yang kita buat selama 2 minit tu, aku dah siap lah. Ini hari yang kedua pula. Yang kedua ni aku nak tunjuk ni. Pembantu-pembantu tu. Macam ni pembantu aku sampah. Ni penyelia, gila kata. Ni nak tunjuk tengok anu anu pembantu gitu anu tunggu makan anak mana. Dia anu lagi 2 orang.
Oh, cek buat apa? Dah duk hambat ayam, tengok ni. Pelan-pelan. Sekarang ni atuk dah asing-asing ayam ni. Tuan-tuan tengok sini reban ni, pelan-pelan. Reban ni reban saset light dengan ni ayam hitam tu ha. Ayam apa nama awak dulu tu? Harko. Harko. Ha, ni lah tiga ekor harko. Ha, elok. Ha ni, atuk dah bubuh pasir baru. Tengok pasir. Pasir baru. Ayam Island tu, atuk dah buat. La ilaha illallah tu kambing model ni. Siap berak ambil duduk. Ya, tu macam ni ni. Kasih like, kasih like pula. Rhode Island ni kita dah bosi satu kandang. Dah sini satu kandang. Rhode Island. Ni tuan-tuan tengok. Atuk dah buat tempat tidur dia bagi lain sikit nampak tak? Tu bagi dia tempat tidur yang panjang gitu. Lepas tu atuk dah buat pasir baru semua. Tengok pasir baru setiap satu ruang ni 6 kereta sorong. 6 yang penuh tu kereta sorong. Enam kita suruh. Ha, tapi spesial sikit. Tindakan yang Atuk buat ni, pintu ni. Atuk buat kecil lah. Haa, pasal ni lah. Budak nak keluar masuk. Kami ni keluar lah, kami. Keluar. Mas. Kami. Okey. Yang sana pintu biasa lah asal. Jadi Atuk dah buat semua ni. Aku harap kau tuan-tuan dah buat reban, kau nak buat pindaan. Mudah saja. Guna alat-alat yang lengkap apa semua. Kalau ada pembantu seorang dua, kita cepat. Nanti petang dah siap. Dah siap dinding yang dalam tu. Tempat yang berehat. Bubuh pasir. Buat pintu. Tengok semua. Lapang. Kalau boleh, tuan-tuan kurangkan tu. Dinding tambahan tu macam dengan kasi plastik yang tutup tu. Supaya kita nak bagi angin. Angin. Senang lalu. Okay. Atuk harap apa yang Atuk kongsi pada hari ni, kita sama-sama cuba buat ataupun tak buat pun kita semua tahu ilmu ni. Jadi kita bolehlah kongsi dengan orang lain. Okay. Baik. Assalamualaikum. Bye-bye.